الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha Masjid Muhammadiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam rukun khutbah khatib harusnya menyampaikan sebuah wasiat kepada seluruh jamaah. Maka perkenankan khatib dalam khutbah kali ini berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kepada seluruh jemaah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, apabila kita merasa diri kita beriman, hendaknya apabila Allah serukan dengan panggilan ya ayyuhal ladzina amanu, kita berhenti sebentar. Kita perhatikan apa yang Allah perintahkan khusus bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqallah, dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa membasahkan bibir kita, membasahkan lidah kita dengan kalimat alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya kita persembahkan kepada Allah. Karena sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kita yang hadir di masjid ini merupakan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk diberikan karunia nikmat berupa Islam dan iman. Tanpa kita sadari, diringankan hati kita untuk bangun lebih pagi. Tanpa kita sadari, diringankan kaki kita untuk melangkah menuju masjid guna melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Tidak sedikit dari saudara-saudara muslim kita yang diberikan Allah, dilenakan oleh Allah, terlelap masih dalam dirinya, bahkan mungkin itu bagian dari sanak saudara kita sendiri, adik kita, abang kita, yang mungkin
dan sampai jam ini mereka masih hidup terus. Tak lupa salawat dan salam kita ucapkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan hari ini menjadikan peneguh bagi kita di hari yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad akan menjadi syafaat bagi kita nanti pada saat kita jadi sampai yaumil akhir. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaahul Anhar rahimakumullah, tidak terasa setahun yang lalu di Masjid Lama Ibnu Taimiyah kita melaksanakan salat Idul Adha di lapangan dan dilakukan penyembelihan di halaman masjid. Dan tahun ini alhamdulillah kita telah menggunakan masjid kita yang baru walaupun belum sempurna. Dan insyaallah panitia pembangunan Masjid Ibnu Taimiyah tetap terus memperjuangkan agar masjid ini menjadi sempurna bagi jemaah sekalian. Jemaah rahimakumullah, setiap tahun datangnya Idul Adha maka kita berdoa mudah-mudahan Idul Adha kali ini adalah Idul Adha yang terbaik bagi kita dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berharap apabila kita masih dipertemukan Allah dengan Idul Adha yang akan datang, maka Idul Adha yang akan datang menjadi lebih baik daripada Idul Adha yang kali ini. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, semua kita sepakat hari raya kurban ini nantinya akan ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Namun sangat sedikit bagi kita kaum muslimin yang mengambil intisari, yang mengambil hikmah daripada hari raya. Hampir sebagian besar kita menyelenggarakan hari raya kurban hanya berupa spiritual wajib biasanya yang setiap tahun kita laksanakan. Diadakan hewan kurban, dilakukan penyembelihan, ditimbang, dimasukkan ke plastik, dibagi kepada orang yang memerlukan, selesai. Padahal di balik semua itu ada hikmah yang harusnya kita pelajari, harusnya kita ambil teladan untuk kehidupan kita bersama keluarga. Jemaah salat Id rahimakumullah, kalau kita mau mengambil intisari dari hari raya kurban, hendaknya kita melihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan generasi 30 ke depan daripada Rasulullah. Ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun jaraknya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tahukah kita saking mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai dengan saat ini seluruh umat muslim bersalawat kepada Nabi Ibrahim sallallahu. Pada saat kita duduk tahiyat, setelah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita lanjutkan dengan kama salata ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itulah dahsyatnya perjuangan Nabi Ibrahim. Hampir semua tahu
jemaah di sini bagaimana cerita Nabi Ibrahim, tetapi cerita tinggal cerita. Dan pada kesempatan kali ini, perkenankan khotib mencoba mengupas sembari walaupun sedikit, mudah-mudahan akan meningkatkan keimanan kita dalam pelaksanaan hari raya kurban berikutnya. Jamaah qadil al-karimakumullah, sebagian kisah dari Nabi Ibrahim sehingga beliau mendapatkan gelar manusia yang paling dekat dengan Allah adalah ketika beliau mendapatkan seorang putra. Puluhan tahun berdoa hingga doa itu diijabah oleh Allah, hingga doa itu didengar oleh Allah. Diberikanlah dia seorang putra melalui Sayyidah Hajar. Putra itu kemudian diberi nama Ismail. Dan saat itu dilahirkan di Palestina. Tidak beberapa lama setelah Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Sayyidah Hajar dan Ismail ke Makkah al-Mukarramah. Padahal saat itu Makkah al-Mukarramah merupakan tempat yang sangat tandus, bahkan tidak ada satupun tanaman yang dapat tumbuh di tanah. Sesampai di Makkah al-Mukarramah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail. Tapi apakah mereka berdua protes? Apakah mereka mengucapkan kepada Ibrahim, hai ayah, hai ayah, kenapa kau tinggalkan kami di tempat yang tandus seperti ini? Kebanyakan dari kita, apabila ditinggal pergi seorang suami, maka yang terjadi adalah mempertanyakan kapan kau pulang, kapan ayah pulang. Tapi yang terjadi dengan Sayyidah Hajar, yang dipertanyakannya adalah setelah Nabi Ibrahim melangkahkan kaki dan membalikkan badan untuk melihat ke terakhir kalinya, apa kata Sayyidah Hajar? Apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Iya, jawab Nabi Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, kami yakin bahwa Allah akan senantiasa bersama kami dan melindungi kami. Tidak lama berselang, ditinggalkanlah Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Karena Nabi Ibrahim ditugaskan untuk berdakwah, menyiarkan Islam di Palestina. Tetapi bagaimanapun, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan suri teladan ayah yang paling bagus itu. Walaupun jarak berjauhan antara Palestina dan Mekah saat itu, seandainya ditempuh dengan bis, memakan waktu satu hari dua malam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berjalan kaki, sering pulang pergi. Selain berdakwah di Palestina, dia berjalan kaki ke Mekah untuk memperhatikan perkembangan anaknya, untuk memperhatikan perkembangan putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Dia perhatikan dengan siapa Ismail bersama. Dia perhatikan bagaimana pemberian ASI dan ibu.
hingga pada puncaknya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Saat itu Nabi Ibrahim pulang ke Mekah. Dia mulailah mengerjakan meninggikan Ka'bah yang diperintahkan oleh Allah. Umur Nabi Ismail masih anak-anak, masih anak-anak yang belum balig. Dengan membawa batu dan tapak kaki pertama Nabi Ibrahim, tapak kaki saat bahasanya adalah makom, sehingga sampai dengan saat ini di dekat Ka'bah diabadikan dengan makom Ibrahim. Di sudut sini Nabi Ibrahim menyusun batu untuk meninggikan Ka'bah. Tidak lama berselang, Nabi Ismail yang saat itu masih kecil datang dengan membawa batu sambil berucap kalau dalam bahasa kita, "Ya ayah, bolehkah aku berguru untuk melaksanakan perintah Allah untuk ikut meninggikan Ka'bah?" Nabi Ibrahim hanya tersenyum. Susunan batu yang dikerjakan oleh Nabi Ismail dikenal dengan Hijr Ismail. Kita bayangkan seorang anak kecil melihat ayahnya bekerja di bangku dengan emas. Kita kembalikan kepada kita, keadaan kita di rumah. Mungkinkah kita masih dapat menemukan pada saat kita bekerja yang ada mungkin anak yang memakai baju, orang tua yang mencucinya, anak yang memakai motor, orang tua yang mengisi bensinnya. Di sini para ulama sepakat bahwa kisah Nabi Ibrahim ini sebenarnya hikmah yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita mengajar keluarga kita agama. Di rumah jangan kita soleh sendiri, tetapi ajaklah istri kita mengerti dengan agama. Ajaklah anak kita mengerti dengan agama. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, jaga diri, jaga keluargamu dari api neraka. Kalau pembelajaran ini tidak kita berikan kepada anak, maka kita tidak akan pernah mencontoh bagaimana perlakuan Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Seandainya kita bayangkan jemaah di rumah kita, na'udzubillah min dzalik, terjadi musibah kebakaran, kita dan istri kita berada di rumah, tidak lama berselang tiba-tiba dari dalam rumah, dari kobaran api yang menyala, terdengar teriakan kita, "Tolong," dari anak-anak kita, "Tolong ayah, tolong ibu, panas." Mungkin saat ini seandainya kita tidak mampu membantunya, kita masih ikut bisa berteriak minta tolong sehingga yang lain bisa membantu. Tetapi jemaah sekalian, apabila kita sudah bertemu dengan hari akhir, maka yang kita hadapi adalah tawaran panasnya tidak terkira. Seandainya kita berada di luar neraka,
tolong ayah, tolong ibu panas. Sementara tidak bisa seorang pun membantu, tidak bisa seorang pun menyelamatkan anak kita dari dalam neraka. Wa ummihi wa abihi wa fasilatihi lati tuwi wa man fil ardi jami'an. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu pada saat kita dalam neraka. Bapak kita, ibu kita, saudara kita. Mungkinkah kita biarkan anak-anak kita, generasi kita yang akan datang terjerumus karena kita melupakan pendidikan agama kepada anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hanya berupa pendekatan dari seorang ayah kepada seorang anak, walaupun masih kecil, walaupun tinggal kejauhan, tetapi perkembangannya tetap tidak pernah luput dari perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salatil adha rahimakumullah. Puncak hikmah dari hari raya kurban adalah ketika Nabi Ibrahim berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan Nabi Ismail yang sudah menginjak remaja. Tetapi apa yang kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Malam hari Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail. Anakku, ayahmu tadi malam bermimpi. Apa mimpimu ya ayah? Aku menyedih. Seandainya itu terjadi pada keluarga kita, mungkin tidak akan ada yang bisa mau menjawab. Silahkan ayah. Tidak akan bisa. Tetapi apa yang saya jawab? Ayah, engkau adalah aku yakin ya. Mimpimu itu adalah perintah dari Allah. Maka ayah, sekarang kerjakan, kerjakan sekarang. Insya Allah, engkau dapati aku dan istri adalah bagian dari orang-orang yang sabar. Kalau ini terjadi di keluarga kita, Masya Allah, hal ini pasti tidak akan pernah terjadi. Karena itulah keutamaan Khalilullah Nabi Ibrahim, orang yang paling dekat. Karena beliau mampu menjalani ujian yang diberikan oleh Allah. Menjelang penyembelihan, terjadilah percakapan antara ayah dan anak. Wahai anakku, apa yang kau mohon terakhir kali sebelum aku menyembelihmu karena perintah dari Allah? Apa jawab Ismail? Ayah, tolong asap pedangmu yang tajam sehingga dikenal kita. Ayah, hadapkan wajahku ke tanah ya ayah, agar engkau tidak melihat wajahku berlaku sakit. Ayah, ikat diriku kuat-kuat ya ayah, agar engkau tidak melihat aku meronta karena sakit. Ayah, sing-singkan lengan bajumu
dengan baju tidak pernah ada darah, sehingga membuatku pedih saat memandang dengan baju penuh dengan darah, sehingga mengurangi pahalaku karena ibu itu bersih dengan penyembelihanku. Akhirnya mereka berdua pergi dan di saat semua sudah disiapkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, di saat itulah puncak kebahagiaan orang-orang yang berkorban diganti dengan Allah. Manusia terjadi sendiri diganti dengan hewan. Itulah puncak dari segala puncak penyerahan diri kepada Allah. Maka Allah berjanji akan diganti dengan seluruh kebahagiaan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilham. Jemaah, sebelum berdoa, marilah kita bersama-sama merenung sejenak. Apabila kita kembali ke rumah, mungkinkah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bisa kita terapkan kepada keluarga kita di rumah? Mampukah kita menegur istri kita yang berusaha? Mampukah kita mengingatkan anak-anak kita yang belum bisa membaca Quran? Untuk itu jangan perkenankan khotib mengajar setelah Idul Adha hari ini. Kita perbaiki hubungan keluarga kita. Jangan pernah kita merasa soleh sendiri. Istri kita, kita sampaikan ajaran agama. Anak kita, kita didik dengan ajaran agama. Mudah-mudahan hikmah ibadah kali ini akan menjadi langkah yang terbaik untuk kita ke depan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa keluarga kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami bisa menjadi orang seperti ini karena orang tua kami ya Allah yang telah ikhlas membina dan mendidik kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami telah tiada ya Allah, dengan doa kami kali ini ya Allah, kami memohon kepada-Mu untuk mengangkat derajatnya di kuburmu ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, muliakanlah ya Allah di mata manusia lainnya ya Allah. Karena dengan mereka kami bisa menjadi seperti ini ya Allah. Dengan mereka kami bisa menjadi dekat dengan-Mu ya Allah. Allah berkata muslimin dan muslimah, wal mu'min wal mu'minah, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa kaum muslimin ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang telah pergi dan berikan ya Allah.
ثُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan Ya Allah untuk mengetahui bahwa yang hak dan benar itu benar adanya Ya Allah, dan berikan kekuatan untuk selalu mengikuti jalan kebenaran tersebut Ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami bahwa yang batil itu memang batil Ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan tersebut Ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubal 'abidin. Allahumma ya musarrifal qulub, tsabbit qulubal 'abidin. Ya Allah, Engkau Allah balik hati manusia Ya Allah. Hati kami yang ada ini adalah dari tanganmu. Kami mohon Ya Allah, jagalah hati kami ini Ya Allah. Jauhkanlah dia dari lemah-lemah hitam Ya Allah. Bersihkanlah hati kami ini Ya Allah, karena Engkau Maha Berhikmah Ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Ya Allah. Jadikanlah istri kami Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami Ya Allah menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami Ya Allah. Berikanlah mereka solehmu Ya Allah, taatkanlah mereka kepada agamamu Ya Allah. Kami berharap Ya Allah, selaku orang tua, anak-anak kami inilah yang akan menjadi benteng perisai kami dari api neraka Ya Allah. Sebagaimana Engkau berjanji Ya Allah, apabila mereka baca Quran, hafal Quran Ya Allah, maka mereka akan menghadiahi kami selaku orang tua berupa mahkota yang luar biasa dan menyelamatkan kami dari neraka dan membawa kami ke surga Ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini Ya Allah. Jadikanlah sholat Idul Adha 1445 Hijrah ini menjadi yang terbaik dari seluruh jemaah dari belakang kita. Kenapa bila pertemukanlah kami kembali dengan Idul Adha dan Adha, sehingga ke depan kami akan terbaiki dengan mengambil hikmah dari Idul Adha ini Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.